Jadi murah, meriah, dan mewah banget. Seperti ini nanti bisa kalian buat untuk berburu tikus, untuk berburu tupai, berburu ayam, ayam hutan, bukan ayam tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras untuk seluruh sobat pedilers di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dilancarkan rezekinya ya, sobat pedilers. Nah, kira-kira saya mau ngapain sih di video kali ini? Dan di depan saya ini juga udah ada senapan angin jenis pompa tangan dari River. Kira-kira saya mau ngapain? Udah jelas dan tentunya sobat pedilers udah tahu kalau saya di sini mau nge-review. Nah, langsung saja. Di video kali ini saya mau mereview senapan angin jenis pompa tangan yaitu Sub-River Popor AK Lipat ya sobat pedilers. Seperti ini dia senapannya. Ini bagus banget. Nah, langsung saja. Ini untuk larasnya. Dia terbuat dari bahan baja ya sobat pedilers dengan panjang laras yaitu 60 cm, alur 12 dengan diameter yaitu 9 mm. Ini terbuat dari bahan baja ya, sobat pedilers. Nah, langsung untuk tabungnya dia terbuat dari kuningan dengan diameter 22 mm. Lanjut kita ke bagian visir. Nah, untuk visirnya sendiri dia ini berbentuknya V ya, sobat pedilers. Ini ada visir depan dan juga visir tengah. Jadi visirnya ini nggak ke belakang gitu, nggak, dia lebih ke tengah. Dan ini visirnya itu nggak paten ya sobat dealers. Jadi visirnya ini bisa dilepas. Jadi kalau kalian mau memasang teleskop, kalau visirnya di tengah ini, walaupun kalian pasang teleskop ini nggak dilepas juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau melepas visirnya itu juga bisa aja sih. Dan lanjut untuk grendel tarikannya sendiri, dia modelnya harus diputar dulu ya sobat pedilers. Kalau kebanyakan Sub-River yang sudah saya review kemarin itu modelnya itu otomatis, jadi tinggal ditekan aja dia udah keluar. Tapi kalau ini harus diputar dulu baru dia keluar seperti ini. Dan kalau untuk memasukkannya tinggal tekan lagi lalu putar ke bawah, nah dia udah terkunci. Lanjut kita ke bagian picu. Ini picunya terbuat dari kuningan ya, tapi belum dilengkapi dengan safety trigger. Jadi ini masih rawan dan untuk kalian hati-hati saja kalau memegang picunya, takutnya nanti meletus sendiri. Untuk sistem pengisian anginnya sendiri, senapan ini memakai sistem pengisian angin dengan cara pompa tangan ya sobat bedilers. Saya contohkan. Ini jadi harus ditarik dulu. Nah, seperti ini. Kalau pompanya itu harus sampai pucuk. Nah, sampai bunyinya tok gitu. Lagi. Ini untuk minimal pompanya itu bisa 5 kali pompa dan untuk maksimal pompanya itu bisa sampai 7, bisa sampai 10 juga. Tapi dipompa 2 kali aja udah ngos-ngosan, udah capek. Berat soalnya guys. Kita coba. Nah, sekedar informasi saja ya sobat bediler, saya mengingatkan untuk kalian yang punya atau sedang membeli atau yang lagi order senapan angin jenis pompa tangan, apabila senapannya udah datang ke rumah, jangan dipompa dulu ya sobat pedilers. Jadi ketika barang sampai, usahakan buang anginnya yang ada di dalam tabung dulu dengan cara tekan picunya. Setelah anginnya udah kosong, baru kalian pompa. Kalau kalian pompa dulu sebelum kalian habiskan anginnya, nanti takutnya ngobos ya sobat pedilers. Sekarang kita lanjut ke bagian popornya. Ini untuk popornya modelnya bagus banget ya sobat pedilers. Ini popornya popor AK lipat, ini bisa dilipat. Cuma gimana ngelipatnya saya juga nggak tahu. Ya dilipat gitulah pokoknya. Yang ini popornya bagian sini, ini variasi ya. Ini
Untuk bagian sininya ini terbuat dari besi kayaknya. Terus untuk bagian depan popornya ini terbuat dari kayu pon, mau nih pilihan. Jadi ini tuh kuat, ringan, dan juga tahan lama. Jadi kayu Maoni itu memang top banget lah. Dan ini juga modelnya bagus banget. Oh ya, untuk kalibernya sendiri, senapan ini kalibernya kaliber aman ya sobat pedilers, yaitu 4,5 mm. Dan saya mengingatkan GSA itu tidak menjual kaliber haram, yaitu di atas 4,5 GSA nggak ada senapan di atas 4,5 kalibernya, GSA nggak jual ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi apakah ada kaliber di atas 4,5. Jawabannya tidak ada, adanya cuma 4,5 saja. Nah, untuk harganya sendiri, senapan ini dibanderol dengan harga 900.000 aja sobat pedilers. Jadi murah, meriah, dan mewah banget. Seperti ini nanti bisa kalian buat untuk berburu tikus, untuk berburu tupai, berburu ayam hutan, bukan ayam tetangga. Dan untuk info pemesanan mengenai produk ini bisa langsung hubungi customer service dari channel ini. Dan saya mengingatkan juga, GSA juga sudah menyediakan sistem layanan COD loh sobat pedilers. Jadi senapan ini bisa kalian order dengan cara bayar di tempat, jadi lebih aman juga dan pastinya aman dan juga terpercaya, nggak ada modus tipu-tipu ya, nggak ada. Dan untuk harga 900.000 itu hanya untuk unitnya saja. Tapi ingat, harga bisa berubah sewaktu-waktu, jadi untuk harga lebih update-nya bisa langsung hubungi CS kami. Dan mungkin cukup sekian review singkat mengenai senapan angin ini. Semoga senapan ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang sedang mencari senapan angin murah, meriah, tapi mewah. Saya rekomendasikan untuk memilih senapan ini. Ini keren banget sobat pedilers. Jadi yuk buruan, jangan tunggu lama-lama lagi, karena sekeren ini loh sobat pedilers senapannya. Dah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.